Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa ala. E, kita lanjutkan pembahasan kita sekarang pada surat Al-Buruj. Al-Buruj artinya gugusan bintang. Surat ini adalah surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i buruj." Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Al-Buruj dalam bahasa Arab bermakna zuhur. Zuhur itu sesuatu yang nampak. Makanya benteng disebut buruj. Ya. Karena benteng itu nampak dari jauh. Istana juga disebut dengan buruj. Ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina, ta, matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, akan didatangi oleh kematian. Meskipun kau berada di benteng yang kokoh, buruj. Ya. Jadi namanya maknanya zuhur, perempuan yang bertabar ruj itu perempuan yang keluar menampakkan apa? dirinya, beratak menampakkan perhiasannya. Oleh karenanya al-buruj di sini ada beberapa pendapat wasama'i zatil buruj demi langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj ada yang mengatakan Zatil kusur demi langit yang memiliki istana-istana, maksudnya surga berada di langit dan di langit banyak apa? istana eh, di surga banyak istana-istana. Ada yang mengatakan Uh, al-buruj maksudnya manazil komar, tempat lokasi lokasi komar rembulan lewat. Ada yang mengatakan al-buruj artinya an bintang-bintang dan ini yang dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu al Katsir rahimahullahu taala as-sama zatil buruj yaitu langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan 61 Tabarokalladhi ja'ala fissama'i burujan waj'ala fiha sirajan wa Ya, Maha suci Allah yang menjadikan di langit ada buruj, ada gugusan-gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang yang menunjukkan luasnya langit tersebut karena betapa banyak gugusan bintang yang bertebaran di langit. Allah bersumpah lagi wal yaumil demi hari yang dijanjikan. Para ulama sepakat bahwasanya yang hari yang dijanjikan adalah hari kiamat ya. Al maut al, al adalah hari kiamat yang dijanjikan akan datang. Wa syahidin wa demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Ini ada banyak khilaf di kalangan para ahli tafsir apa yang dimaksud dengan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Namun seringnya sampaikan khilaf di kalangan ahli tafsir adalah khilaf atanawu yaitu bukan khilaf kontradiktif, bukan khilaf saling bertabrakan, tapi khilaf sekedar beda sudut pandang, khilaf contoh khilaf apa? contoh, ini yang saya, saya sampaikan, kalau khilaf dalam fikih hukum asalnya adalah tawdat, kontradiktif satu bilang haram, satu bilang halal satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah satu bilang makruh, satu bilang mustahab ini kalau khilaf fikih demikian, hukumnya bertabrakan, tapi kalau khilaf dalam tafsir sebagaimana sering kita lewati, rata-rata khilaf contoh khilaf contoh, seperti ihdinas sirotal mustaqim tunjukkanlah kami yang lurus, ada yang mengatakan janganlah lurus, maksudnya Al-Quran. Ada yang mengatakan jalan lurus, maksudnya agama Islam. Ada yang mengatakan jalan lurus, adalah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan jalan lurus, Abu Bakar dan Umar. Ini tidak ada khilaf, ini semuanya sama. Sekedar beda contoh. Itu namanya khilaf tanawu. Khilaf hanya beda contoh saja. Ya. Sama, wa syahidi wa masyud. Apa yang dimaksud dengan syahid dan masyud? Ada yang mengatakan syahid maksudnya adalah Muhammad dan masyhud Uh, demikian juga ada yang mengatakan syahid eh, masyhut adalah hari kiamat ada yang mengatakan syahid artinya hari jumat ini beda-beda nih Masyhud ada yang mengatakan hari kiamat ada yang mengatakan hari jumat ada yang mengatakan hari arafah ada yang mengatakan hari nahar dibawa kepada hari-hari haji. Syahid ada yang mengatakan syahid Muhammad ada yang mengatakan syahid Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khilaf tanawu. Dan sebagian ulama seperti Syaukani dan Sa'di Sa mengatakan syahid dan masyhud umum, demi yang menyaksikan dan demi yang dipersaksikan di antaranya adalah kisah yang dialami oleh orang-orang e, beriman yang disiksa oleh pala raja, ya. Orang-orang kafir menyaksikan dan yang disaksikan adalah kaum mukminin yang disiksa sebagaimana akan datang penjelasannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutila ashabul ukhdud." Celaka binasalah orang-orang yang membuat parit, ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud ini? Ini ada beberapa pendapat ya. Di kalangan para ahli tafsir, yang pertama, pendapat disampaikan oleh Imam Taubari dalam tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ashabul Ukhdud artinya orang-orang yang menggali parit untuk menyiksa kaum mukminin. Parit digali, dinyalain api, kemudian dilemparlah orang-orang beriman di situ dibakar hidup-hidup. Pendapat pertama yang disebut Ashabul Ukhdud adalah orang-orang Persia. Orang Persia, jadi ceritanya ada seorang raja yang dia mabuk, setelah dia mabuk kemudian dia menzinahi putrinya sendiri, akhirnya putrinya hamil. Akhirnya dia malu, maka dia bilang sama para pendeta-pendeta yang ada di Persia sampaikan kepada e, rai, e, pengikutmu bahwasanya pernikahan maharim di antara seorang dengan mahramnya adalah halal agar tidak malu tetapi akhirnya para pendeta tersebut tidak mau akhirnya mereka dipaksa dan tidak mau juga akhirnya mereka dibakar hidup-hidup sejak saat itulah pernikahan e, di antara maharim di Persia berlaku ya makanya mereka menikah. Jadi anak menikah dengan ibunya, ayah menikah dengan anaknya, ponakan menikah dengan bibinya. Itu terjadi di mana? Di Persia. Dan itu hal yang biasa bagi mereka. Dan ini adalah perkara menunjukkan puncak keburukan akhlak mereka. Bagaimana seorang menikah dengan mahramnya sendiri. Makanya waktu di zaman Nabi SAW, waktu Persia eh, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Umar menulis surat. Suruh mereka jangan menikah di antara mahram dilarang Umar melarang karena mereka masih mempraktikkan apa? praktik buruk tersebut menikah di antara uh, mahram ya. Sampai kemudian ada raja Yesdjer menikah dengan putrinya sendiri. Yesdjer dua menikah dengan putrinya sendiri terus cekcok terjadi KDRT. Akhirnya putrinya dibunuh yang dijadikan apa? istrinya. wali uh, pendeta-pendeta disuruh berfatwa agar sesuai dengan keinginan uh, raja tapi pendeta, pendeta tidak mau, akhirnya pendeta-pendeta tersebut dibakar hidup-hidup. Ini pendapat. Pendapat yang lain, kalau itu di Persia, yang pendapat lain mengatakan, ibnu Ishak dalam sirahnya menyebutkan yang dibunuh adalah kaum Nasrani di Yaman, bukan di Persia. Sebut ada seorang bernama Zunuwas. Zunuwas ini, dia dari agama Nasrani, kemudian masuk Yahudi. Setelah itu dia mengajak orang-orang Nasrani di Yaman untuk masuk Yahudi, namun mereka tidak mau. Akhirnya Zunuwas pun marah, dia pun dia seorang raja, maka dia pun menggalik parit, dia bunuh 20 ribu orang Nasrani. Ahlul Kitab, dibunuh di situ 20 ribu orang di Yaman. Pendapat yang ketiga, yang ini datang dalam hadis, yaitu terjadi pada Bani Israel. Yaitu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di, zaman Bani Israel antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan hadisnya. Nabi yang bercerita, kata Nabi dari As-Suhaib RA. Anhu anna Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, Kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun. Dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabira qala lil malik tatkala penyihir ini sudah tua dia mau mati Dibilang kepada sang raja, ini kot kabir tuh Faba gulaman wali musihir. Saya mau mati wahai raja, kirimkan kepadaku seorang pemuda. Saya mau wariskan ilmu sihir saya. Ya. Mau diajarin ya, biar ada dosa jariah ya. Jadi ada penerusnya. Faba Asilayhi gulaman, maka raja pun mengutus dia seorang pemuda, yu untuk diajarin oleh penyihir yang sudah tua tadi. Pemuda tadi pergi menuju rumah tukang sihir. Setiap dia mau ke rumah tukang sihir, di tengah jalan ada seorang pendeta yang ceramah. Maka dia pun duduk, dia dengar ceramahnya pendeta tersebut. Fakaja bahu, maka dia pun kagum dengan ceramah, dia senang. Fakahna rahib. Maka setiap kali dia pergi ke tukang sihir dia mampir di pendeta tersebut. Kemudian dia duduk. Ya, kemudian dia dengarkan ceramah pendeta tersebut. Fa iza atasahira darabahu. Maka kalau sampai di tukang sihir terus tanya, "Dari mana kamu kok terlambat? Saya tadi dengar ceramahnya pendeta." Maka tukang sihir pun mukul pemuda ini. Kelihatannya pemuda ini cerdas, makanya dia dipilih. Dipilih oleh raja untuk apa? Untuk bisa belajar ilmu sihir. Gara-gara terlambat dipukulin sama kakek sihir tua tadi. Fasya rahib. Kemudian dia cerita kepada rahib, dia mengeluh, saya dipukul sama tukang sihir. Akhirnya sang rahib berkata, "Idza khosita sahir, fakul habasani ahli." Kalau kau takut kepada tukang sihir, bilang aja saya ditahan, jangan bilang ditahan sama pendeta, bilang saya ditahan keluargaku. Saya ditahan sama keluargaku. Wa idza khasyita ahlak, fakul habasani sahir. Kalau kau ditahan sama keluargamu, bilang aja kalau kau terlambat pulang ke keluargamu bilang saya ditahan sama tukang sihir. Pokoknya jangan bilang ditahan sama saya. Ya. Ini diajarin sama pendeta. Jadi gimana melakukan tauriah ya, supaya tidak dipukul sama tukang sihir. nama huwa kalau dia sedang dalam kondisi demikian, idh ata ala azimatin kot habasatin nas. Tiba-tiba ada hewan buas di kampung tersebut yang menghalangi orang-orang. Orang mungkin mau lewat, tidak bisa. Ada hewan mungkin lalu lalang di situ. Entah singa, entah macan, entah apa. Dia heran. Orang tidak bisa lewat. Maka dia berkata, فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمِرْ rahib Maka dia bilang, hari ini saya, saya akan tahu siapa yang lebih baik. Apakah tukang sihir atau sang pendeta. Yang lebih afdal. فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ Maka dia ambil batu, dia berkata, Allahumma Inkana amru rahib ahaba ilaika min amri sahir fak tul hadhih dabah hatayam dianas. Ya Allah, kalau memang urusan apakah yang diajarkan pendeta lebih baik daripada yang diajarkan penyihir, ya Allah, maka bunuhlah hewan ini biar orang-orang bisa lewat. Faromaha, maka dia pun lempar batu tersebut. faqatalaha. Akhirnya matilah hewan buas tadi. Wa maldonas. Kemudian orang-orang pun lewat. Fa, rahiba, fa, fa lahu rahib wa maka dia pun ketemu pendeta dia cerita maka pendeta mengatakan ya bunayya antal yaum minni wahai anak muda wahai putraku sehari ini kau lebih baik daripada saya karena dia doanya langsung dikabulkan langsung lempar pakai batu binatang tadi bisa apa mati mana bisa macan dilempar batu langsung mati ya. maka pendeta mengatakan kau lebih afdal daripada daripada aku sejak hari ini Kau Engkau telah sampai pada kondisi yang hebat yang aku lihat. Wa innaka satubtala dan kau akan diuji. Fa inni Kalau kau sedang diuji, disiksa, jangan jangan sebut aku. Jangan sebut aku. Kana al yubri'ul wal Gulam tadi tahu-tahu dapat karomah. Dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang terkena penyakit baras putih di badannya. Wa yudawin nas. Kemudian dia menyembuhkan banyak orang. Min sa'iril adwa. Berbagai macam penyakit. Fasami ajali sunil malik. kana ami. Maka ada seorang teman ngobrolnya raja. Dia buta. Maka dia pun datang kepada pemuda ini. Ingin minta disembuhkan. Maka dia bawa bihadaya kathira. Dia bawa banyak sekali hadiah. Kemudian dia mengatakan kepada anak muda tadi. Ha, Ha, maha laka ajma'u in anta syafaitani. Ini semua hadiah yang banyak saya berikan kepada engkau kalau kau bisa sembuhkan aku. Kata pemuda tadi, inilah asfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang sembuhkan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in atat, fa'in anta amanta billah, fasyafaka. Kalau kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billah maka dia pun beriman kepada Allah, teman duduknya, teman ngobrolnya raja. Fasyafahullah, maka Allah pun menyembuhkan teman raja ini akhirnya bisa melihat lagi. Kemudian teman raja ini datang menemui raja, maka dia pun ngobrol sama sang raja. Raja heran, ini orang sudah bisa lihat lagi. Man radda alayka basarak? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu, wahai kawanku? Kata kawan raja ini, Robby Robku, Tuhanku. Kala, ka Robun goiri? Apakah kau punya Tuhan yang lain selain aku? Kata temannya, Robbi wa Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Tuhanku. falam yazal yuadzibuhu. Maka raja pun marah. Raja pun ambil kawannya tersebut di Diadab, diadap, disiksa oleh sang raja. Akhirnya sang raja nyiksa-nyiksa ini orang, akhirnya orang tersebut ngaku. Dia pun menunjukkan saja kepada anak muda tadi. Fajr abil gulam. Siapa yang bikin kamu sembuh? Ya? Akhirnya ya, anak muda. Kata raja datangkan anak muda tadi. Anak muda pun datang. Fakallahul Malik maka raja berkata, wahai putraku, kau, kau sudah jago sihir sekarang. Ya. Kau bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang waras dan kau bisa begini bisa begini. Ya. Kau sudah jago sihir sekarang. Fakallah inilah asfiyah dan inamayya shifilah. Anak muda tadi komentar, ya raja saya bukan penyihir. Dan saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka anak muda tadi disiksa. Disiksa, disiksa, mungkin dipukul, diapain. Sampai dalam ala rahib. Sampai akhirnya dia tunjukkan yang ngajar saya adalah pendeta. Padahal pendeta sudah bilang, jangan bilang kalau tapi mungkin sudah terlalu sakit. Akhirnya tunjukkan pendeta. Faji Abi Rahib, kata raja, datangkan pendeta itu ke sini. Pendeta pun datangkan. Kemudian dikatakan kepada sang pendeta, irji andinik, keluarlah dari agamamu. Faaba dia tidak mau. Fada abil minshar, kata raja datangkan gergaji. Fadu al fi mafriki ra'sihi. Fashaku hata wakashi kahu. Kemudian dia belah dari atas sampai bawah. Pendeta tadi. Subhanallah. Semaja Abi Malik. Kemudian kawannya dipanggil. Sini kau. Ini pendeta sudah saya belah dua. Ya. Tinggalkanlah agamamu saya enggak mau. Kemudian digergaji lagi, subhanallah. Sampai terbelah dua. Siksaan kayak apa digergaji? Terus sampai kebelah dua. Kemudian datangkan anak muda. Anak muda itu datangkan. RJ andinik, tinggalkan agamamu. Kata anak muda, enggak. Saya enggak mau. Akhirnya, dia panggil sebagai anak buahnya. Bawa pergi anak muda ini pergi ke gunung sana. Sampai di gunung, kalau kalian sudah tam, sampai di atas gunung, lempar anak ini biar dia mati dari gunung. Ya. Sampai dulu puncak gunung. Ya. Sebelum kamu lempar, tanya dulu, mau murtad atau tidak? Kalau mau murtad, tidak jadi dilempar. Kalau dia tidak mau murtad, masih tetap berada di agamanya, fatrohuhu, lemparkan dia dari puncak gunung. Akhirnya, fadhahabubihi. Akhirnya dibawa oleh dia, di, di mungkin diborgol, dibawa oleh kawan-kawannya, kawan-kawan raja, anak buah raja. Kemudian mereka pun naik di gunung sampai di puncak gunung. Anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim masjid. Allahumma kfinihim masjid. Artinya, Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan caramu, terserah. Ya. Allahumma kfinihim, artinya, Ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki. Tatkala mereka sampai di puncak gunung, tiba-tiba Allah menggoyangkan gunung. Duz duz. Mereka semua jatuh. Mereka yang jatuh kecuali pemuda. Pemuda dia tidak jatuh. Fasaqatu akhirnya mereka semua jatuh tewas. Wajah ayam Syilal malik. Anak muda tadi jalan menuju raja. Raja heran. Ada apa dengan kawan-kawanmu? Kata sang pemuda, kafani himullah. Allah telah menjagaku dari mereka. Mereka semua sudah tewas. Jatuh dari gunung. Raja panggil lagi anak buahnya yang lain. Ya. Kata raja, "Idhabu bihi fahmiluhu bahr, Bawa ini anak muda ke tengah lautan dengan perahu dengan kapal. Kalau dia ternyata sadar meninggalkan agamanya, maka jangan lempar dia. Tapi kalau dia tidak sadar, tenggelamkan dia. Akhirnya mereka pun bawa anak muda ini ke tengah lautan. Anak ini berdoa lagi, Anak muda ini Allahumma kafinihim bima syait. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka dengan caramu yang kau kehendaki. Atau sudah apa doa ini belum? <laughs> Allahumma kafinihim bima syait. Saya waktu di Saudi, saya naik mobil sama kawan saya. Kawan saya pas naik mobil, tahu-tahu mau pemeriksaan SIM. Dia enggak punya SIM. Dia berdoa, Allahumma kafinihim bima syait. <laughs> Kok doanya begitu sih? Dan lewat. Teman saya ini polisi, tapi dia bukan polisi lalu lintas. Dia polisi intel. Tetap aja kalau ketua polantas, tetap aja dikena apa? Kena, kena tilang. Kemudian akhirnya dia berdoa, sampai di tengah lautan, akhirnya, kapal kebalik mereka semua mati. Ya, dia selamat. Dia pulang lagi lapor sama raja. Wis, datang lagi. Wajah ayam si ilal malik. Ini dia enggak lari, dia datang sama raja ini. Saya masih hidup. Kemudian dia tanya, "Mana teman-temanmu yang bawa ke kapal?" Kata dia, "Semuanya sudah tewas. Allah sudah selamatkan saya." Kemudian dia berkata, mungkin ilham dari Allah, dia berkata, "Wahai raja, Inna kalasta bikotili. Kau tidak bisa bunuh saya, wahai Hatta Sampai kau kerjakan apa yang aku perintahkan. Wa mahuwa, Apa yang bisa saya kerjakan supaya saya bisa bunuh kamu? Tajima'un nas fi so wahidin. Kumpulkan seluruh rakyatmu di suatu daratan yang luas. Dataran yang luas. Wa taslubuni ala Kemudian kau uh, salib aku di sebuah korma. Sumahud sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu anak panah tapi dari tempat anak-anak panahku. Ambil dari pan anak panahku. Summa da isam fi kabidil kaus. Kemudian letakkanlah panah tersebut di tengah-tengah busur. Summa qala bismillahirabbil gulam. Kemudian kau berkata, demi Allah Tuhannya anak muda ini. Summar mini, kemudian lepaskan anak panah tersebut. Fa innaka idza fa'alta dzalika qatalta ni. Kalau kau melakukan itu saya pasti mati. Maka dia nurut sama dia pengen bunuh ini orang mengganggu karena ini bikin masalah di di, di apa kerajaannya. Maka dia kumpulkan rakyatnya semuanya, dia kumpulkan. Setelah mereka berkumpul semuanya nonton disaliblah anak muda tersebut itu diikat. Kemudian raja ingin bunuh dia, raja pun datang anak ngambil anak panah dari tempat anak panahnya pemuda tadi. Kemudian dia letakkan di tengah busur, Kemudian dia berkata, Bismillahirrabbilgulam. Suara didengar sama orang-orang. Demi Allah Tuhannya sang pemuda. dilepas, lepas. Dia lepas. Kemudian, Fawaka asamu fi sudrihi. Masuklah di sini. Anak panah tersebut. Ya. Kemudian, anak sang pemuda tadi. ayadu fi fi Kemudian, meletakkan tangannya di tempat yang kena panah tadi kemudian dia pun meninggal. Orang-orang tatkala melihat anak muda tersebut dibunuh gara-gara sang raja mengatakan demi Allah Tuhannya sang pemuda, kata mereka aman Nabi Rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Aman Nabi Rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Aman Nabi Rabbil gulam. Akhirnya orang-orang anak buahnya raja datang kepada raja. Aroaita makunta tahdaru. Bukankah ini yang kau takutkan orang-orang beriman kepada Tuhannya anak muda? Sekarang malah terjadi. Maka dia pun jengkel. Fa uhdud. Maka dia pun suruh balik. Ya, saya waktu, ini juga ada kisah saya sama kawan saya. Dia punya anak berumur sebulan. Orang Arab itu umur sebulan, umur seminggu mereka sunat anak mereka baru lahir. Ya, kita tunggu. SMP bro. <laughs> Karena mereka masih tujuh hari, tiga hari mereka sunat ya. Ada kawan saya sudah sebulan baru disunat. Saya ngantar dia, kita pergi ke rumah sakit. Yang sunat mantri ya. Kemudian waktu dia mau sunat, dia pakai saya lupa pakai pakai apa? Gunting kalau nggak salah. Dia bilang <laughs> Emang alot nggak <yang> bisa. <laughs> Ya bismillah aja apa dokternya bercanda. Dia bilang apa? Bismillahi Robil gulam. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan kisah ini, kisah apa? gak mati-mati, alot makanya Bismillahirrahmanirrahim. gulam. Ini mau sunat aja bilang Bismillahi Robil gulam. Candaannya orang Arab. Tapi candanya pakai hadis ya. Kemudian dia jengkel, maka dia menyuruh untuk menggali parit. Digalilah parit, ya. Kemudian eh ke, al واضرم kemudian dinyalakan api yang besar. Kemudian dia kumpulkan Rakyatnya semua. Siapa yang tidak murtad, tidak keluar agamanya, mati di sini. Silakan masuk ke sini. Semua akhirnya mereka tidak mau kafir, mereka akhirnya memilih untuk melemparkan diri mereka dalam lautan api tersebut. Satu mati, satu mati, ribuan mati banyak. Ada yang mengatakan puluhan ribu, mati semua. Hatta hatta jaat imraatun wa sabiun. Tiba-tiba ada seorang ibu membawa anaknya. Fataqo asad ibu-ibu ini kayaknya ragu. Mungkin dia kasihan sama anaknya. Gimana? membakar, enggak tega. Kemudian, ya dia takut anaknya jatuh di situ. Kemudian tiba-tiba sang anak berkata, Ya ummi isbiri. Wahai ibuku bersabarlah. Fa innaki alal haqqi. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ini masih kecil tapi bisa ngomong ya. Akhirnya mati semuanya. Inilah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, inilah maksudnya dalam ayat ini, kutila ashabul ukhdud. Celakalah para penggali parit. Itu raja dan anak buahnya. Kata Allah. Jadi ada tiga pendapat. Ya, ada yang mengatakan di Persia, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di salah satu daerah di Bani Israel, zaman antara Nabi Isa dengan Muhammad SAW. Intinya ada orang-orang dibakar, dibakar di parit, gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Kutila ashabul uhdud Binasalah orang-orang yang menggari parit. Apa sifat parit tersebut? an -nari wakud. Yang di, di parit tersebut isinya api, ya, dinyalakan dengan kayu bakar, dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum alaiha kuud. Kemudian mereka pun duduk di atas di atas parit-parit tersebut. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka diikat. Jadi waktu mau dibakar diikat dulu, diikat semua, disuruh duduk baru kemudian dilemparkan api untuk dibakar sehingga mereka tidak bisa kabur. Idhum alaiha artinya orang-orang beriman diikat duduk dibakar sambil duduk sehingga tidak bisa kabur. Pendapat yang lain mengatakan idhum alaiha artinya ashabul ukhdud yaitu para raja dan anak buahnya Duduk nonton, nonton orang-orang yang disiksa, dia jadi nikmati, mati, lempar lagi, mati lagi, jadi nikmati siksaan. Tersebut orang seperti itu kejam, dia merasa bahagia dengan melihat orang lain apa tersiksa, sudah hilang nuraninya, sudah mati, ya, apa namanya hatinya, sehingga dia merasa bahagia dengan melihat orang-orang apa disiksa. Ini dosa-dosa mereka luar biasa. Mereka kafir kepada Allah, mereka musi wali-wali Allah, mereka membunuh dan bakar wali-wali Allah, dan mereka menikmati penyiksaan tersebut. Kata Allah wahum alama yaf aluna bil mukmini Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang beriman. Jadi mereka duduk nonton, nonton dibantainya orang-orang beriman. Kata Allah wa mana kaum minhum illa ayyuk minu al azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang beriman kecuali karena orang-orang beriman, beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini orang-orang yang disiksa bukan karena mereka berbuat kriminal, bukan karena mereka merusak di negara, tidak. Bukan karena mereka membuat keonaran, tidak. Tapi mereka gara-gara mereka apa? Beriman. Dan ada di saudara-saudara kita di berbagai negara yang seperti itu. Mereka disiksa dibunuh oleh pemerintahnya, bukan karena apa-apa, oleh negaranya. Bukan karena mereka kriminal, tapi mereka karena mereka Islam, itu aja. Di Rusia dulu seperti itu, banyak orang kaum muslimin yang dibunuhin. Ya. Ya. Bukan apa, apa karena mereka ber beriman. Ya. Hanya karena mereka beriman, maka mereka di dibunuh. Mereka tidak suka lihat orang ber beriman. Sekarang sebagian tempat kemarin ada kawan yang telepon lewat halo Ustadz dari Amerika, saya lupa daerah mana. Ustadz gimana Ustadz? Di sana lagi ada fobia terhadap Islam. Tahu-tahu orang Islam diberhentikan, ditembakin, dibunuh sebagian orang sana. Islam mulai berkembang, ada yang enggak suka, ya, bunuh. Sama seperti yang kemarin di mana? Di, ya itu, Selandia Baru. Kenapa dibunuh? Gara-gara mereka Islam. Mereka bikin kriminal, enggak ada kriminal yang mereka lakukan. Gak ada kriminal, cuma gara-gara mereka beriman, itu aja. Dibunuh. Enggak suka lihat orang beriman, akhirnya di, dibunuh. Makanya Allah mengatakan, Wa mana Tidaklah mereka ini disiksa kecuali apa? Ila annahum an illa an yu'minu billahil. Karena mereka beriman kepada Allah maka mereka disiksa. Dibunuh, dibakar hidup-hidup. Demikian juga yang terjadi pada ini sunnatullah, ya, sunnatullah, ya. Banyak orang dimusuhi gara-gara menjalankan syariat Islam. Coba wanita berjilbab diejek. Wanita bercadar diejek. Apa masih tidak ganggu ente diganggu sama dia? Kan enggak. Hanya pakai cadar diganggu-ganggu, dihina-hina. Hanya celana cingkrang kita celana cingkrang ganggu orang enggak? Kenapa kita diganggu? Apa masalahnya ya? Kecuali anak ganggu ente, bolehlah ente ganggu anak. Anak enggak ganggu ente, anak pengin ke masjid aja pengin cingkrangan terus anak dihina. Ya, ada perempuan bercadar kemudian dihina. Ya, panggil ninja lah ya kadang diajak karate <laughs> jadi kecuali kalau jadi kenapa gara gara Islam kemudian di, diganggu di, di, di apa namanya seperti kisah Nabi Lut kisah Nabi Lut waktu uh, Nabi Lut memperingatkan mereka jangan berbuat homoseksual itu perbuatan mungkar maka ya mereka mengatakan usir Nabi Lut dan pengikutnya Innahum unasun sunyatato Harun Mereka hanyalah kaum yang sok suci. Sok apa? Sok suci. Jadi orang-orang kafir ingin kita kafir seperti mereka. Orang pelaku maksiat kita ingin ingin kita pelaku maksiat seperti mereka. Orang liberal ingin kita liberal seperti apa? Seperti mereka. Kata Allah, "Allazi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir." Syai'in syahid. Tidaklah mereka diiksa kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang milik Allah segala kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Apa yang mereka lakukan itu tidak luput dari persaksian Allah, tidak luput dari pandangan Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Eh uh, jadi ini dalil bahwasanya juga ya tidak mesti kezaliman itu dibalas di dunia, tidak mesti. Terkadang kezaliman dibalas di mana? Akhirat. Ini mereka bunuh orang-orang beriman, bunuh selesai. Tapi orang beriman, Bum, orang -orang beriman ini masuk surga. Yang mem, uh, yang menzalimi Allah tidak lalai. Allah bilang syahid, Allah saksikan. Ya, bisa jadi kezaliman terjadi, ya. Uh, kemudian tidak hilang kezaliman Orang yang zalim tadi tetap eksis, orang yang zalim tadi tetap kaya, orang yang dolim tetap misalnya tetap berkuasa misalnya, tapi tidak ada kemudian Allah tidak memberi hukuman kepadanya di dunia. Karena bisa jadi Allah tunda di mana? Di akhirat. Seperti firman Allah situ, dia tanaman 253. Wala tahsabanna Allah ghafilan Jangan kau sangka Allah lalai dari apa yang dilakukan orang zalim. Inna Allah tunda adab mereka nanti pada hari kiamat kelak tatkala mata-mata terbelalak. Ya, ketakutan pada hari tersebut. Setelah itu Allah berfirman, "Innal wal mu'minati Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum min kaum kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Bagi mereka adab yang neraka jahanam azab membakar. Di sini ayat menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ini para raja yang zalim yang telah membakar ribuan kaum mukminin masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin kemudian tidak bertobat bagi mereka adab neraka jahanam. Artinya apa kalau mereka bertobat enggak diadab. Kalau mereka tidak kalau mereka bertobat maka tidak diadab. Makanya Uh, ini kata Sanal Basri, "Unzuru ila karamillah. Lihatlah pada betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu auliya Allah, ini orang-orang telah membunuh, membakar wali-wali Allah. Kemudian Allah wa huwa dan Allah tetap menyuruh mereka untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksud saya, kalau kita pakai logika kita, ada orang bakar lima orang Ada orang misalnya jahat ya, dia kumpulkan lima orang wanita berjilbab kemudian dia bakar ditonton sama dia. Kita bilang kira orang ini kira-kira bisa diterima tobatnya atau tidak? Mungkin kita bilang nggak bisa. Ini pasti neraka paling bawah, tetanggaan sama iblis ya. Karena bayangkan dia bakar lima orang berjilbab dia nonton, dia ketawa-ketawa nontonnya. Itulah mereka ini, raja-raja ini. Bukan lima orang, ribuan dia bakar dan dia nonton. Santai, senang nonton pemandangan yang mengerikan tersebut. Tetapi kalau dia bertobat, diampuni atau tidak? Diampuni. Ya, makanya rah rahmat Allah sangat luas, apalagi dosa-dosa yang lebih kecil daripada ini. ya Selama seorang bertobat kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman setelah itu Inna ladina lahum jannatun tahtiha anhar dalikal fawzul kabir. Kemenangan mereka di surga, mereka tidak menang di dunia, mereka menang di mana? Akhirat. Itu yang disebut tadi dibunuh. Dia tidak menang di dunia, dunia dia kalah, dibunuh. Ya, tapi kata Allah, sungguhnya orang beriman amal soleh, bagi mereka surga yang mulai di bawahnya sungai-sungai. fawzul kabir. Ini itu kemenangan yang besar. Pendeta tadi kalah atau menang di dunia? Kalah, digergaji. Di, di, di orang teman raja tadi yang sudah buta kemudian bisa melihat lagi? Kalah atau menang? Kalah. Sang pemuda kalah atau menang? Kalah, mati. Orang beriman puluhan ribu? Kalah semuanya di dunia kalah tapi di akhirat ya menang. Jadi maksud saya tidak mesti namanya kedzaliman harus kalah di dunia. Kadang kalah, kadang menang. Kalau selalu kezaliman kalah, maka tidak ada ujian. Allah menjadikan demikian. Terkadang kedzaliman menang, terkadang kezaliman kalah agar ujian terus ber berlaku. Kalau setiap orang munafik pasti kalah, setiap orang kafir pasti kalah, maka semua orang akan masuk Islam. Aha, Maka semua orang akan masuk Islam. Tapi demikianlah berlaku di dalam kehidupan dunia ini, terkadang menang, terkadang kalah ya agar ujian tetap berlaku Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman inna batasha rabbika syadid. sungguhnya siksaan Tuhanmu sangat keras ya hati-hati orang di dunia, di dunia berbuat zalim kalau Allah azab dia di dunia bisa atau Allah azab dia di akhirat atau Allah azab dua-duanya dunia dan akhirat kata Allah wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa demikianlah siksaan Tuhanmu kalau Tuhanmu menyiksa suatu negeri dan negeri tersebut berbuat zalim in akhdahu alimun syadid sungguhnya siksaannya sangat pedih kemudian kata Allah Subhanahu wa taala innahu huwa yubdi wa yu'id sungguhnya dialah Allah yang menciptakan makhluk dan akan memula, menghidupkan mereka kembali wa ghafurul wadud dan dia adalah Allah Subhanahu yang maha pengampun lagi maha mencintai al wadud artinya mencintai mencintai hud itu artinya mencintai ini ayat Allah menggabungkan antara mengampuni dan mencintai sebagai bantahan orang-orang yang menyangka kalau seorang berbuat maksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah. Orang bermaksiat sebesar apun maksiatnya, kalau dia kembali kepada Allah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu dengan syarat dia bertobat ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Allahu asyaddu farahan bi abdihi na yatubu ilaihi. Allah sangat bergembira ya dengan gembiranya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum berdosa jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tutup aib antum mungkin tidak ketahuan ya. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada antum. Bukan berarti antum ditutup aibnya malah semakin parah. Ingat, Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Maka bertobat agar Allah mencintai seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau berfirman, zul Arsyil Majid." Ya, yang memiliki arsy yang maha mulia. Jadi Allah memiliki arsy dan Allah Maha Agung. Dalam sebagian kiraat, ah, zul Arsil Majidi. Dalam sebagian kiraat, ah, zul Arsil Majidu. Kalau zul Arsil Majidu, berarti Allah yang Maha Mulia, pemilik ars. Kalau zul Arsil Majidi, artinya Allah memiliki ars yang mulia. Dua-duanya benar. Ars adalah uh, sing, sing, apa, singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan pada hari kiamat kelak akan dipukul oleh delapan malaikat. Wal malaku ala dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wa dan akan dipukul oleh delapan malaikat ya. Mikul arsh tersebut. Arsy itu sangat luas. Setelah itu kursi, wasi'a sama samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan dan bumi. Masamawatu fil kursi halqatin mulqatin bi ardin falat. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Wa fadlul al kursi al kursi ka tilkal falat ala tilkal halqa. Dibandingkannya ars dengan kursi sama. Kursi seperti cincin yang dilepaskan di padang ars. Jadi ars sangat apa? Sangat luas, sangat luas. Dan Allah di atas ars bukan berarti Allah butuh kepada ars. Ini Jangan disangka demikian. Ya. Allah hanya punya ars singgasana. Bosnya Allah itu mah hebat. Raja-raja punya singgasana, singgasana. Allah lebih apa? Hebat lagi. Tapi Allah tidak butuh dengan ars tersebut. Allah tidak butuh dengan langit. Ya, Allah, bahkan Allah yang memegang langit, bahkan Allah yang menahan langit. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, makanya tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Ya, langit dan bumi, langit di atas bumi di bawah. Tapi lebih luas apa? Langit lebih besar langit daripada bumi. Dan tidak ada bigoiri amadin tarawunah. Tidak ada tiang yang menyangga langit. Langit tidak butuh dengan bumi. Justru bumi yang butuh dengan dengan langit. Ya. Maka jangan sampai seperti alul Bida, mereka mengatakan tidak mungkin Allah di atas ars. Kalau di atas ars berarti Allah butuh kepada ars. Berarti Allah lebih kecil daripada ars. Ini semua adalah logika yang tidak benar. Ya. Tidak berarti yang di atas mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi, langit tidak butuh kepada bumi dan langit lebih luas daripada bumi. Demikian juga ars. ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh dengan arsh. Allah hanya yang menunjukkan keagungannya. Sama seperti Allah punya malaikat, Allah tidak butuh dengan malaikat, tapi Allah yang tunjukkan Allah punya pasukan yang yang banyak. Ya, Tambah malaikat pun Allah tinggal bilang apa kun, fayakun. Tapi demikian Allah bikin aturan agar kita tahu bahwa Tuhan kita ini raja di raja yang memiliki banyak kekuasaan. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam udzin ali an wa haditsan malaikin min malaikati Allahi min malaikatillah min hamalatil arsy aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang memikul arsy inna ma baina sahamati udhunihi sahamati udhuni ila atiqi masiratu sab'i mi'ati amin kata nabi saya diizinkan menceritakan tentang malaikat pemikul arsy antara telinganya sampai pundaknya jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan ya. Lihat telinga saya mana? Kata Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Allah ingin apa saja tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian kata Allah, hal ataka junud. Sudahkah datang kepada berita kaum-kaum para penentang? Fir'aun wa Thamud. Di antara para penentang tersebut adalah Fir'aun dan kaum Thamud. Yang Fir'aun memiliki pasukan menentang Nabi Musa. Kaum Thamud memiliki kekuatan menentang Nabi Saleh. Ya. Balil ladhina kafaru Dan sungguhnya orang kafir selalu mendustakan. Wallahu mi waraihi Padahal Allah mengupung mereka dari belakang mereka. Mereka mendustakan Allah terus. Tapi suatu saat Allah akan menyiksa mereka. Bal huwa Qur'anum majid. Bahkan yang dustakan mereka itu Al-Quran Al yang mulia. Yang mereka dustakan apa Al-Quran? Yang majid, yaitu mulia dan memiliki kandungan yang sangat luas. Kata Allah fi lauhim mahfuz. yang Al-Quran tersebut tersimpan di lauh mahfuz. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyadu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.